dipersembahkan oleh. Oke, okay, sobat spektakuliner, sobat yang ulin dan kuliner, kali ini kita ulin bersama tim Raparo. Kita ada di Pangandaran. Nanti kita akan main bola. Nah, siapa aja yang akan turun pada laga kali ini? Ya, kita akan ada laga persahabatan bersama tim dari Pangandaran. Yuk. Jadi kali ini segmentasi spektakuliner berbeda ya, Pak ya? Berbeda sekali. Berbeda sekali. Enggak ya, seperti yang biasanya lah pokoknya mah. Jadi kita sekarang lagi ulin di Pangandaran dan ulin kali ini sekalian olahraga dan bisa yang jelas liwatnya nanti. Oh, liwat mah nanti udah pokoknya udah beres olahraga main bola langsung ujung-ujungnya kuliner tetap ya. Jadi saksikan terus ya, Pak. Saksikan terus spektakulernya. Oke, alhamdulillah ya kita diberi kesempatan hari ini untuk away ke Pangandaran bermain bersama Beast Boy Pangandaran. Hari ini semoga kita mendapatkan hasil yang baik dan maksimal, yang tentunya kita bisa menang. Tetap jaga kompetitivitas dan kekompakan. Kemenangan adalah bonus untuk kita. Together we grow. Yes, we can. Yo, untuk kita ini kita pemanasan dulu lari-lari. Ringan 10 balikan. Yo. Ya, sumin doa sama Pak Ketuk. Together we grow. Yes, yes we can. Spektakuliner. Ini pertandingan lagi berlangsung. Kita cari Bapak Rija Rudolfo ya, yang tadi katanya mau main, tapi di sini dilihat-lihatnya nggak ada. Ya, pelatih bukan. Aduh, di sini main juga nggak ada. Kemana ya? Loyang sekali, loyang sekali. Kemana ya? Gak ada. Kita cari ke sebelah sini. Kita cari siapa tahu ada di luar lapangan ya. Kemana ya? Saya cari-cari, kirain lagi main, ternyata lagi inilah atlet Indonesia bagian Kulon ya.
Wes. Ternyata kebagian. Siap, aman, aman. Makan dulu ya, nemenin. Ternyata saya dapat jatah juga ya dari Bapak Rija Rudolfo yang punya Raparo ya. Yuk kita makan aja sekalian lah, mumpung lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coach, sebagai pelatih atau coach dari tim Raparo, bagaimana tanggapan Anda melihat permainan dari awal tadi sampai sekarang ini melawan klub dari Pangandaran? Alhamdulillah, saya melihat cukup puas melihat kemampuan dari rekan-rekan tim. Ya. Passing bola, pertahanan, cuman ada sedikit kesalahan itu buat wajar. Karena kita itu away sekarang itu main. Ya. Lumayan ya. Perjalanan juga jauh, ya. Apalagi cuaca juga ya. Mendukung ya. Alhamdulillah tadi match pertama ke kondisi poin 1-1. 1-1 yang imbang ya. Alhamdulillah kita menang imbang tim tuan rumah. Ya. Di luar Bandung kesan-kesannya cukup melelahkan. Melelahkan juga. Melelahkan, tapi asik sambil touring ke Pangandaran ya, healing. Itu yang asiknya. Ya, untuk kemenangan ataupun hasil pertandingan itu nomor kesekian. Nomor sekian yang penting mah. Healing. Iya. Ya. Jadi untuk pertandingan ini tim Raparo dari Bandung, dari Cimahi Bandung melawan tim dari Pangandaran. Sebenarnya bukan. Muatbok. Striker tadi kita Muatbok mencetak satu gol. Muatbok sebagai Suryawan. Ya, sayang sekali saya tidak taruhan sama Muatbok. Jadi saya tidak akan pusat. Ya pokoknya mah nanti kita saksikan lagi pertandingan ini. Oke, terima kasih coach. Oke, sobat spektak kuliner, sobat nyuli dan kuliner, kita lagi bersama owner dari Raparo yang juga produser kita. Ya, dan udah tadi udah main. Ya, kesan-kesannya gimana tadi main sama tim Pangandaran? Untuk pertandingan kali ini cukup ramai. Jadi tidak hanya mengejar bahwa main itu harus menang atau misalkan gengsinya seperti apa, enggak. Jadi yang namanya paradigma bahwa kamu itu nggak boleh menang, ternyata tidak. Kita main enjoy, happy, dan yang penting fun football ya. Fun football. Nah, itu. Bukan football. Jadi gitu, Pak. Terus kalau sudah permainan ini atau sudah pertandingan ini, selanjutnya mau kemana ini? Nah, selanjutnya nanti kita acara, nanti kita ada acara food ya. Food itu kita makan bareng. Menunya ada ayam, ada asin jambal yang terkenal dari Pangandaran. Terus sambalnya yang mantap, sama lalap-lalapnya. Nanti kita cekidot aja. Langsung kita ikut makan, Pak. Bareng-bareng. Kita nanti mukbang. Mukbang ya. Kita mukbang bersama tim Raparo FC. Hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kenapa spesial? Kita ngumpul bareng tim Raparo FC ini bukan hanya semua member, tapi termasuk keluarga, termasuk ada istri, anak, saudara, adik, segala macam, semuanya di sini. Jadi kita tepuk tangan dulu, kasih apresiasi tertinggi buat keluarga kita. Jadi ini sebetulnya nggak gampang. Rata-rata tim pan football itu mereka pergi itu sendiri-sendiri tanpa bawa keluarga. Tapi kita kasih konsep yang berbeda. Kita justru ajak keluarga bahwa yang ada di Raparo ini bukan hanya sekedar main bola, tapi kekeluargaannya ditingkatkan. Jadi bukan dari level itu punya duit atau nggak punya duit, kerja di mana segala macam, justru itu salah. Justru di Raparo ini kita sebagai keluarga dan rumah keluarga.